Selamat pagi buat teman-teman. Ini hari ketiga setelah pemotongan manggar kulang-kaling, teman-teman. Hari ketiga setelah pemotongan, kita akan update untuk perkembangannya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, ini lengan kulang-kaling yang belum diiris. Ini pagi hari, belum diiris ya. Nah, untuk hasil air niranya, ini teman-teman. Itu sudah meningkat, teman-teman. Itu sudah dapat 4 gelas di pagi hari untuk manggar kulang-kaling yang hari ketiga setelah pemotongan. Karena sepengalaman saya untuk manggar kulang-kaling itu untuk hasil air niranya itu tidak secepat manggar bunga aren. Jadi untuk proses meningkatnya itu lumayan lama, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan pemotongan manggar kulang-kaling, walaupun airnya menetes lambat ataupun hanya keluar di bagian samping untuk air niranya, misalkan di samping sini keluar, terus aja teman-teman lakukan proses pengirisan di pagi dan sore hari terus rutin. Kurang lebihnya satu minggu biasanya tetesannya akan lancar, teman-teman. Itu sepengalaman saya. Beda dengan manggar bunga, karena manggar bunga itu paling proses pemeramannya paling lama 2 hari atau 3 hari air niranya sudah mantap atau sudah normal, teman-teman. Beda dengan manggar kulang-kaling, proses pemeramannya cukup lumayan lama, teman-teman. Nah, ini akan saya lakukan proses pengirisan, teman-teman. Ini hari ketiga nih. Nah, ini lengan kulang-kaling yang setelah diiris, teman-teman. Ini tetesannya. Tuh. Lengan kulang-kaling hasil 5 kali pemukulan. Ini kulang-kaling sudah tua, bahkan sudah menguning, teman-teman. Nah, sama seperti ini. Ini juga akan saya garap nanti nih, yang ini. Tetesannya lumayan. Intinya buat teman-teman yang mau coba ke manggar kulang-kaling, tetap semangat dan konsisten, teman-teman. Untuk manggar kulang-kaling itu minimal proses pemukulan 7 kali, teman-teman, biar maksimal. Bahkan lebih banyak lebih bagus. Kita lakukan proses pemukulan ya 3 hari sekali, jadi seminggu 2 kali. Bahkan ada juga yang melakukan pemukulan itu 1 minggu sekali, ada juga yang 12 hari sekali jeda pemukulannya. Itu tergantung teman-teman semua. Kalau saya lakukan proses pemukulan itu 3 hari sekali. Nah, dan ini hasilnya 5 kali pemukulan, lumayan untuk manggar kulang-kalingnya. Nah, yang atas ini sedang proses pengerjaan. Ini sudah 4 kali pemukulan ya, teman-teman. Tuh, sudah tua bahkan menguning. Oke, terima kasih buat teman-teman. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.